Hello kawan, nama saya Tana dan selamat datang kepada channel saya. Jika anda suka apa yang anda lihat dan dengar, tolong saya dengan dua klik, satu butang klik like dan satu butang klik subscribe. So, jom kita review Audi Q3. Audi Q3, apakah itu Audi Q3? Nah, kepada anda yang tidak arif berkenaan Audi, Audi ada dua versi atau dua lineup. Dia ada yang A itu adalah untuk sedans, and Q adalah untuk versi-versi SUV. Dan ini adalah subcompact luxury crossover. Wow, banyak perkataan kan? Ya, sebab subcompact sebab dia agak kecil, dan crossover sebab ini adalah kenderaan yang dibina atas platform sedan, kereta, tetapi dia adalah berunsur SUV. So dia adalah mungkin katakan hybrid antara dua dunia tersebut. Kereta ini adalah versi kedua daripada Audi untuk model ini, Q3. Model Q3 dilancarkan pada tahun 2011-12, dan masa tu dia adalah satu konsep baru sebab dia nak cuba menjual kereta atau SUV yang lebih kecil kepada market-market yang memerlukan sebab benda yang lebih lincah untuk penggunaan di jalan raya. Q3 ini bukan direka untuk off-road walaupun dia ada butang off-road. Audi Q3 di Malaysia didatangkan dengan hanya model 1.4 TFSI. Enjin ini adalah enjin yang sama sebiji serupa dengan enjin anda lihat di Tiguan atau Golf. Ya, ini adalah katakan abang kepada Golf 1.4 atau Tiguan. Platform dia sama, enjin sama, gearbox pun sama. Tetapi ini adalah kereta luxury. Luxury maksudnya ini adalah kereta berharga RM270,000. Wow guys, agak mahal kan? Ya. Yeah. Now, walaupun dilancarkan di Malaysia pada lebih kurang Oktober last year, model ini dikeluarkan di di luar negara saya rasa lebih kurang tahun 2018. Lampu ini adalah simbol kepada Audi. And obviously kalau anda peminat Iron Man, anda akan tahu e-tron dikeluarkan di mana Iron Man membawa kereta e-tron, dan ini adalah berunsurkan konsep e-tron tersebut. Selain tersebut, I think the design Audi akan selalu menjadi kegemaran saya. Di tepi, kalau anda lihat ada garisan-garisan yang agak subtle sedikit. Misalnya di sini ada garisan, dia akan menjulur ke sana. Di sini ada garisan untuk mengeluarkan arch di tepi ini keluar. Selain itu, kalau anda lihat, kalau anda mengikut garisan ini daripada sini, anda mengikut, ikut sampai di belakang, line ini akan timbul balik ke atas. So, bayangkan line or garis ini, dia membuat tempat sini keluar seperti mana di depan. So, nampak fender depan, fender belakang tu agak keluar sedikit, maybe nampak masculine. Walaupun saiz garisan daripada tayar depan ke tayar belakang adalah sama dengan CX-5, saya rasa space di dalam ini tidak seperti di CX-5. Tak tahu kenapa. Mungkin sebab engine bay dia lebih besar. Tak pasti. Tapi ada tak se-spacious as di Mazda CX-5. Now, di dalam sini pula, kalau anda mengikuti any product from Audi, anda akan tahu Audi adalah king of door cards. Benda ni, door card ni adalah terbaik di dalam industri automobil. Bayangkan ini ada door card ya. So, tangan-tangan I Okey, kalau I letak tangan saya, tangan I boleh masuk ke dalam. Now, inilah konsep door card yang terbaik di dunia. Semua pemegang, semua pembuat kereta patut copy design. Sebab kenapa? Tempat ni tak digunakan untuk apa-apa. Might as well beri I the space. Botol ni masuk. In fact, boleh masuk ke dalam belakang juga. So it's perfect. It's crazy. It's amazing, you know. Jom kita lihat pembuka pintu ini. Now, dia ada benda-benda unsur aluminium yang akan mula di bahagian belakang dan terus ke bahagian depan. Tapi the best part is the design here. Now, biasanya pemegang pintu ni atau pembuka pintu ni, design dia adalah di tengah, anda kena tarik begini. Tapi di sini anda boleh buka begini,
atau begini. Nah, apakah kelebihan dia? Kelebihan dia, jika anda di dalam, tak perlu anda menukar tangan anda pergi ke sini untuk membuka. Anda boleh pergi ke sini dan terus masuk dan tekan. So this is, to me, it's more comfortable, more convenient. It's just a very good way of designing tempat pembuka pintu. Tetapi dalam versi ini 1.4, nampak tak sini? Okay, ini kosong kan? Ini ada tempat untuk menutup dan membuka locking of the door. So this car doesn't have it. Dia hanya terdapat di sebelah driver side. So again, 1.4 low spec memanglah ini yang anda dapat. Now, jom kita lihat dia punya kerusi ya. Di sini. So kerusi dia, as I said before, walaupun dia ada benda-benda untuk adjust lah. So kalau anda ke bawah sini, okay, kita ada ini untuk adjust ke depan. Nampak empat pergi ke depan, pergi ke belakang, seat depan, seat belakang, dan juga untuk ke atas. So bayangkan dari sini ya, I pergi atas sampai sini. So even I nak keluar pun mungkin terhantuk kepala I begitu atas. Dan kalau ke bawah lagi, bawah lagi sampai sini. So agak tinggi dia punya julat apa atas ke bawah. Tetapi the seat di belakang sini. Now ini adalah untuk adjust my lumbar support. Bila tekan ni, dia kalau anda lihat di sini ya. Belah sini. Okay. Dia ada lumbar support. Bila tekan ini, ada macam benda yang akan tekan di belakang ini untuk memberi sokongan untuk bahagian lumbar anda. Tetapi saya cuba and maybe banyak air keko ke apa, saya tak dapat tempat yang agak selesa dalam kedai ini. Sebab seat dia, kulit dia adalah kulit jenis yang tebal, bukan yang lembut. So tak tahulah, you know, I'm not a fan of the seats. Jom kita berbincang pasal dia punya belakang pula. Okay, kursi belakang eh. Kursi belakang pula. Okay, bila anda duduk kat sini, anda rasa wow, dia agak upright kan, you know, macam duduk dalam pickup truck pula. In fact, kalau I duduk belakang ni, okay, muka I tersembunyi daripada bahagian luar. Apa yang lihat hanya adalah pillar ini, dia akan block my face. And kalau I tak silap ya, seat ni boleh di adjust. So kat sini ada one latch ni. Anda tarik, anda boleh adjust untuk pergi ke belakang. So dia more decline, atau tarik, dia akan bit more up lah. Okay, terpulang kepada apakah preference anda. So kalau ke begini ya, so ini more comfortable, is quite comfortable. Ini agak selesa, condong ke belakang. Dan kat depan sini nampak tak, my leg room? Okey lah, not so much, tapi cukup untuk duduk. Dan dia ada tempat kat sini, dia macam ada cavity. So walaupun anda seorang yang tinggi, akan anda ada ruang untuk duduk lah, no issue. Seat tengah. Now seat tengah, sebab ini adalah Audi, dia ada versi quattro, dia ada hump kat sini. Okay, tengah-tengah ni ada hump. So anda tak akan dapat kerusi yang selesa untuk orang kat tengah. Seat dia pun agak keras. Tak boleh lah, mungkin budak-budak boleh duduk, tapi orang rasa tak boleh duduk sini. Di atas ada pemegang tangan. Again, my clearance kat sini lebih kurang, I would say about 7 inci. Depan sini about 7 inci. So comfortable. And ini adalah benda yang I cakap tadi. Kalau anda bayangkan eh, okay, kalau anda lihat eh, dekat sini bila tangan anda berehat di sini, anda boleh masuk tangan anda dalam lubang ini dan tidur berehat. So anda takkan bergoyang-goyang. So this is quite good, quite comfortable. Dan di sini pula, bayangkan eh, kalau dia buat yang straight kat tengah tu, anda kena pergi begini. Dia quite uncomfortable di sini.
anda naik and tekan. Nice, eh? Okay. Compartment kat tepi ni untuk the passenger, dia ada obviously kat sini one tempat botol-botol quite roomy, tapi ada one secret plug kat sini untuk letak barang-barang lain lah, mungkin buku kot, hairband and whatever. Okay, and that's the inside. Aircon vent, yeah, ada aircon vent di sini. No USB port. Seolah-olah jika anda beli yang lebih premium, mungkin ada USB di sini kot. Tak tahu pula. Tapi ada aircon vent. Okay. Now, lampu, eh. Kereta-kereta yang agak premium seperti obviously Audi, eh. Lampu dia dah tukar kepada lampu LED. Okay. Now, dalam Lexus, eh, cara anda on lampu ini adalah touch sensitive. Seperti depan ni. Ke depan ni, kalau anda tekan sini, dia akan off. So, I kena close the door, please. So, okay, lampu dah off, eh. Kalau tekan benda ni, dia akan on. Ada butang, cuma tekan glass dia. Tapi di sini pula, nampak tak? Tak. Di sini, anda akan tekan butang. So, sad. Okay. Sekarang ke belakang pula. Go. Di belakang Q3, the boot space obviously. Di belakang di belakang Q3, the boot space, kita ada power boot. Bila anda tekan butang ini, dia akan buka secara sendiri. Again. Okay. Ini butang power boot and ini ialah butang untuk lock, standard. Tempat di sini, I would say okay, not too bad. Anda boleh maybe fit dua, anda boleh fit dua bag. Not issue. Di sebelah sini pula, tepi sini, kita ada tempat untuk letak barang sikit. Kat sini, kita ada letak tempat letak barang di sebelah sana. Sini adalah vest anda untuk kecemasan. Ini adalah first aid box. Dan some bags you can put here or inside, you know. Now, I nak show you kat sini pula. Okay, kejap, eh. I'll letak bag ni sini, okay. Jika anda tarik ni, ini adalah tempat untuk tayar dia. And kat sini ada small-small compartments untuk letak barang-barang yang lain. So, jack is always there. And kalau nampak kat sini, eh, dia ada lock tau. So, again, kalau I tarik, eh, bila tarik sampai sini, dia akan lock. So, yeah, part interesting about lock ni, untuk pegang benda ni. Soalan, bagaimanakah saya nak fold down the seat kat situ? Now, kalau Lexus atau kereta-kereta lain, eh, mungkin ada butang kat sini, anda tarik and dia akan tolak. Dalam Audi Q3 ini, malangnya tak. Anda kena pergi ke belakang. So, misalnya bayangkan, eh, anda nak letak barang, eh, anda kena pergi ke belakang sini. Anda kena buka pintu. And ingat tak tadi, eh? Tadi ada yang benda yang untuk tarik ni, latch ni. Tarik ini yang dia kena jatuh. Okay. And then anda kena pergi ke sebelah sana pula. Okay. Same thing. Repeat. Tarik ini yang dia kena jatuh. Dan anda akan ada skrin besar. Untuk menutup, anda kena masuk balik ke sana dan tekan balik. So, kejap, eh. One more trick, ya. I'll show you, eh. Okay. So, bila anda tutup bahagian ini, katakan anda nak an armrest. There's a button here. Anda tekan. And ini akan menukar kepada your center armrest. Now, center armrest ni ada dua function. One is this. And one is this. So, maksudnya anda boleh buat 40, 60,
or 40-20-40 or 20 open armrest with a tempat letak botol air and a seat here. So this part is quite ingenious of Audi lah, you know, quite interesting. Kita berehat sementara review Audi Q3 ini dan kita pergi makan kejap. So ini adalah cafe dekat Hulangat. I baru jumpa tempat ni. So jom kita lihat apa yang kita boleh menikmati di cafe ini. Sekarang kita berada di The Hub Cafe di Hulangat. Tempat ni didesain untuk cyclist lah. So bila anda cycling dekat Hulangat, come back here, lepak dua kejap, minum-minum and sebelum anda menuju balik ke KL. And tempat ni agak unik lah, quite intrigued by this place lah. So tengok ni, ini adalah property dia. So nice, so cozy and ada gazebo, tempat lepak-lepak. Music dia pun agak oldies, quite nice. And bila I tanya siapakah pemilik tempat ini, quite interesting is that tempat ini dimiliki oleh Tengku Imran. So Tengku Imran owns the place and dia dah buka tempat ini untuk outsiders to come in and enjoy the place. Makanan dia pun rasa tak begitu mahal. Ini my wife, dia order sausage set sini and okay lah, you know, harga dia macam RM10, RM6, RM5, so affordable. Ada ice cream kat situ. So jika anda di Hulangat, lepak here, come and lepak sini and tengoklah, a bit different, who knows. Kita kembali dalam Audi Q3 dan seperti mana kita sebagai manusia meneliti dan menginterpretasi dunia melalui deria-deria kita, ini adalah 5 benda yang anda akan lihat dan dengar sejurus anda bila masuk ke dalam Audi Q3. Pertama ialah tangan anda. Bila anda pegang steering, steering memang premium, memang luxury, tapi I tak suka bagaimana bentuk rupa steering ini sebab dia agak tajam sebelah depan dan belakang. So bila tangan anda diletak atas steering, seolah-olah dia macam pisau yang berada di tangan anda. I tak begitu suka, dia agak tajam dan kurang selesa. Tapi well, maybe it's a design lah, you know, tak tahu. Nombor 2 ialah apa yang anda lihat. Visibility dalam kenderaan ini adalah agak bagus. So ini adalah kenderaan yang kecil. Walaupun saiz Audi Q3 ini adalah sama sebiji dengan CX-5, tetapi bila anda bawa kereta ni, terasa yang dia seolah-olah lebih kecil daripada kereta-kereta yang segmen SUV tersebut. Very nice. Termasuk daripada apa nama ni, side view mirrors ni yang dia terletak di pintu daripada pintu, A pillar. So dia ada better visibility bila anda melihat ke dalam area ini. Other than that, visibility is fine. Apa lagi? NVH, apa yang anda dengar? Agak, it's premium, dia senyap, tetapi bukannya 100% quiet. Anda masih boleh mendengar benda-benda di luar. Dan ini yang saya rasa agak pelik sebab masa saya bawa kereta ni, bila bawa sedikit lebih daripada hal laju maksimum di jalan raya, sedikit je, saya dengar bunyi tau. And bunyi dia berasal daripada bahagian atas sini. So I pun cuba buat my own wind tunnel dan cuba rasa di manakah bunyi itu datang daripada. Dan saya terjumpa atas Q3 ni ada apa ni, roof rail. Roof rail tersebut kurang aerodynamic dan sebab itu bunyi agak kasar daripada bahagian sini. So bukannya A pillar yang bising, daripada daripada roof rail tersebut yang di atas. So mungkin kalau anda beli, anda mungkin nak buang roof rail atau anda tak kisah bila anda bawa pada 160 km sejam. Sorry. Anyway, so kita dah sentuh pasal steering. Anda dah tahu berkenaan dengan dia punya visibility, very good. Bunyi dia punya roof rail, but next thing is the G-force.
adakah kereta ini laju? Now, kereta ini diratingkan pada 8.9 saat untuk 0-100, which is bukannya kereta laju lah. Sebab ini kena bayangkan, ini adalah untuk it's a town car. Anda pergi comfortably, dan kalau anda pergi sport mode, mungkin dia akan lebih laju. Tapi 8.9 second to me cukup lah, you know. Tapi apa yang lebih penting ialah, walaupun kereta ni sama sebiji dengan Tiguan, sebab dia punya same engine, same gearbox, same chassis pun, saya rasa kereta ni tak begitu selincah seperti Tiguan. Dan itu mungkin adalah by design, sebab kereta ni is more refined, lebih premium, bawa lebih dia punya, the way they accelerate is very nice. Walaupun saya pasang pada mode dia tukar sekarang, tukar kepada dynamic, yes, dia agak lincah. Tapi cara dia menjunam ke depan lebih softer. Dia tak begitu sharp dan keras seperti Tiguan. Tiguan saya rasa dia agak nakal kot. Yalah, nakal ialah perkataan yang sepatutnya. And akhir sekali, tempat duduk. Saya obviously adalah pemilik Audi, dan saya gemar gila guys untuk seat Audi, sebab seat Audi memang luxurious, memang comfortable, memang cukup best gila lah. Tetapi Audi ini, I tak gemar seat dia. Tak tahulah, I dah cuba adjust ini, adjust itu, dan walaupun seat dia, bayangkan sekarang saya ke sini, ini adalah betapa jarak yang saya ada. Saya boleh naikkan seat ni sampai mana? Saya naikkan dia boleh naik, dia pergi ke depan sikit. Naik. Okay. Ini adalah ini adalah maximum kot. Okay, ini adalah maximum. So bayangkan tadi saya ada macam ini jarak, sekarang sampai ini je, lebih kurang begini. Dan pada sini ke begini, so banyak macam dia, sampai I tak sampai tak sampai pedal kaki saya. Kejap turunkan. Okay, so memang tinggi. Dan posisi yang paling rendah, kalau lihat I bawa kereta sekejap. Okay, posisi paling rendah Turun. Ini adalah posisi yang paling rendah, itu ya sampai sini. Okay, so memang jarak dia agak jauh lah, you know? So anda boleh bawa kereta ini sebagai sebuah kereta atau sebuah SUV yang lebih tinggi daripada pandangan luar. So terpulang pada anda. Walaupun ada banyak function and kita boleh adjust, turun bawah, turun naik, I rasa I tak sampai satu posisi yang comfortable for me. Dan itu adalah kerana seat dia. Sebab seat dia lembas pun ada, dan dengan tu ada benda yang kita tekan dan dia akan cucuk belakang you supaya you rasa comfortable. Tapi I rasa tak comfortable lah, no? Mungkin semalam I tidur tak kena kot, tapi I rasa tak comfortable dengan seat. It's a bit hard, keras sikit. Kalau bawa Lexus, I find it so plush, so soft, sedap bawa. So untuk segmen ni, saya lebih suka kalau seat dia lebih lembut dan comfortable, agak keras. Dan itu adalah satu tema yang saya rasa berulang perkenaan ni. Daripada steering dia, dia agak keras, dia agak tajam. Dashboard dia, line dia agak tajam. Dia very practical, you know. Misalnya katakan kita, kalau kita lihat dia punya tempat letak tangan ni, very nice. Tetapi dia rasa a bit more tajam dan kurang comfortable, you know. Kalau anda bayangkan satu kerusi yang empuk, nampak kerusi tu, kerusi empuk, kita duduk selesa. Kalau ada kerusi yang jenis bangku, yang walaupun dia lawa gila, yang kerusi bangku tu, kita tengok, ni daripada kayu, mesti tak sedap duduk kan. Begitulah rasanya, daripada bangku kepada kerusi empuk. Ini more to a bangku, tapi bangku yang memang lawa gila. So kita dah sampai kepada penghujung video ini. Apakah kesimpulan saya berkenaan Audi Q3? Simple, Audi Q3 bukanlah kereta yang anda beli sebab ia adalah kereta yang paling berbaloi untuk harga tersebut. Audi Q3 bukanlah kereta yang anda beli sebab dia yang paling lawa. Audi Q3 bukanlah kereta yang anda beli sebab anda hendakkan power performance. No, Audi Q3 adalah kereta yang anda beli jika anda hendakkan satu yang reliable,
tak ada isu. Satu yang German, satu yang feel very solid and comfortable, because kita ni the concept is luxury, but yet there is the German technology behind it. Dia feel solid, dia feels well built. Adakah ini untuk semua orang? Tak. Tapi jika anda hendak kereta yang stand out, yang berlainan daripada orang lain, mungkin Audi Q3 adalah pilihan anda. So, sehingga kita berjumpa di lain hari, lain masa, ini Tanah mengatakan, go out there and have a little more fun. Thank you.